si Tinjo, guys. Dari pagi perkiraan cuaca hujan sampai sore, kemudian untuk besok cerah, rawan dan hujan. 5 Juni 2021. Dan lagi kita masuk perbatasan antara Kabupaten Solo dan Kota Padang. Nah ini, selamat jalan di Kabupaten Solo. Selamat jalan dari Kabupaten Solo. Ya. Di depan situ ada simbol Bengkuang. Bengkuang di mana adalah banyak dihasilkan di Kota Padang. Yang Solo itu sebelah kanannya ya. Ini nggak terlihat di kamera karena posisi di tengah itu buah markisa. Markisa itu adalah khas dari kota Solo, Kabupaten Solo ya, maaf. Sekarang kita masuk ke kota Bengkuang atau kota Padang, di mana banyak menghasilkan Bengkuang. Ini di sini sering banyak truk berhenti karena memang tempatnya sudah cor ya, beton dan lebar. Jadi bisa buat istirahat, di samping sekelilingnya banyak warung untuk istirahat para supir. Kabut sudah sangat tebal, saya nyalakan lampu jalan. Ini jika dari Padang, ini adalah tanjakan yang paling tinggi terakhir ya, sebelum nanti penurunan. Sebaliknya kalau dari Solo ke arah Padang, ini adalah penurunan tinggi yang pertama. Jadi sampai Kota Padang kita lebih banyak turun, guys. Kebalikan kalau ke arah Solo lebih banyak naik tanjakan, antri bersama para truk-truk seperti ini. Ini kita banyak turun, standby lihat kiri kanan. Lebat sekali ya kabutnya ya. Di bawah sana adalah Kota Padang. Jika malam hari banyak terlihat cahaya lampu di bawah sana, di samping jurang sisi saya ini, sisi kiri. Nah, ini jalannya cantik, berkelok-kelok. Tak enak kalau kita ngebut. Kita nikmati dengan pelan dan santuy. Di mana hari ini sedang hujan juga ya. Jadi kita harus pelan-pelan dan hati-hati. Wiper kita tambah gerakannya. Maaf jika gerakan wiper mengganggu. Kebetulan di Ortega tidak memakai mounting HP, hanya diletakkan di atas dashboard mobil. Nanti kita cari sampai Kota Padang ya, tidak goyang-goyang cage-nya ya. Ini ada tikungan yang lumayan susah, di mana ada semacam joki atau pemandu jalan ya, untuk truk-truk agar dia bisa lewat sisi kanan, karena sisi kanan kalau di tikungan tajam belok kiri dia lebih dapat, tidak dapat tanjakan yang tajamnya ya, seperti itu. Jadi nanti yang ke arah Padang mengalah untuk truk lewat dari sisi kanan. Dan yang ini banyak penghuni asli dari pegunungan Bukit Barisan ya, para monyet-monyet. Ada di tikungan kedua, tikungan kanan kedua kalau ke arah Solo, di mana akan diutamakan truk mengambil sisi kanan agar tidak terlalu tinggi jika lewat di sisi kiri. Jadi yang ke arah Kota Padang harus mengalah, memberikan jalan kepada truk. Ini ada truk pembawa besi ya. Oke, kami sudah bisa jalan. Ini juga modal keikhlasan nih guys, tinggal dikasih 500.000 aja senang mereka. Atau jika kita tidak punya uang kecil, kita kasih sebatang rokok pun sudah senang ya, para Pak Ogah tepi jalan ini sangat membantu ya, terutama kendaraan berat yang melewati jalan yang cukup legend ini.
Nanti yang paling legend dari segala-segalanya adalah di paling bawah nanti ya, tikungan legend, tikungan AdSense, di mana tikungan itu bisa menghasilkan banyak YouTuber-YouTuber dari Padang dan sekitarnya. Tikungan yang paling terkenal di Sitinjau Lawi ini. Sebentar lagi di sebelah kiri ada panorama atau tempat untuk melihat pemandangan. Cuman saya nggak mampir ya guys. Ini saya tunjukkan aja persimpangannya. Ini tikungan ketiga dengan bantuan oleh para paugah ini tadi. Ini sangat membantu ya guys. Ini hujan tambah lebat lagi. Kita slow ride aja, insya Allah semoga bisa lancar di jalan, selamat seperti itu saja. Tidak perlu ngebut-ngebut karena jalan licin. Kondisi ban 80% sebenarnya. Nah, ini belok kiri di depan sini ada panorama untuk memandang. Mungkin kan enggak sempit ya karena hujan ya. Dari untuk tempat memandang panorama. Di situ ada banyak warung-warung, tempat istirahat, rest area, sambil melihat suasana di bawah. Pemandangannya bagus, apalagi malam dengan cahaya-cahaya perkotaan. Lautnya juga kelihatan kalau siang hari itu. Bahkan pulau-pulau di sekitar pantai Padang itu kelihatan semua rata-rata. Kalau hari sangat cerah ya. Ada tikungan dengan penjagaan seperti biasa ya, tikungan kiri tajam. Kita mengutamakan truk yang akan melewati dari Padang ke arah Solo atau ke Jakarta. Ini ada truk Pertamina, sudah ambil kanan, ternyata ada masalah di engine kayaknya. Nah ini, jadi dia macet di situ, stuck di situ. Ini cukup sepi ya, biasanya di sini ramai guys. Hanya saya sering ngantri di sini bermenit-menit. Ini karena hujan dari pagi, dari subuh ya. Sepanjang Sumatera Barat dari batas Jambi sampai Kota Padang rata-rata mayoritas daerahnya hujan hari ini. Kalau di perkiraan cuaca AccuWeather.com sampai sore nanti hujannya. Hujan merata. Makanya suasana pun sedikit syahdu ini ya di jalan. Panjang jalan Solo menuju Kota Padang di Sitinjau Lawi. Perlu kita ketahui Sitinjau Lawi adalah jalur. Sitinjau itu adalah memandang, Lawi itu adalah laut. Memandang laut yang membelah dari Solo sampai ke Padang melewati pegunungan Bukit Barisan. Jadi pegunungan yang masih sangat asri guys. Asli ya, rimba, rimba Sumatera. Dibelah, dilewati oleh Sitinjau Lawi. Jadi banyak kelokan-kelokan ini. Kalau saya tidak salah mengingat ya, dari zaman Hindia Belanda sudah ada jalan ini ya. Dibangun pada zaman Hindia Belanda. Pernah beberapa tahun yang lalu pemerintah Kabupaten Solok mencoba mencari solusi bagaimana cara jalan pintas melewati Bukit Barisan. Itu mencoba jalur alternatif semacam bypass. Yang pada saat itu tim surveyor langsung diikuti oleh kalau nggak salah Bupati Kota, Bupati Kabupaten Solo beberapa Muspida ya namanya, Muspika itu Muspida. Tapi mereka akhirnya tersesat berhari-hari di pegunungan Bukit Barisan. Walaupun alhamdulillah semuanya akhirnya berhasil diselamatkan. Katanya memang masih sangat asli. Bahkan kalau di Bukit Barisan masih banyak ditemukan spesies-spesies flora dan fauna yang baru yang belum pernah diketemukan. Sering itu ada laporan jurnalnya ditemukan spesies binatang baru atau spesies tumbuhan baru dengan Bukit Barisan. Sebelah kanan kita adalah Taman Bung Hatta. Ini semacam tempat peristirahatan atau enggak perkemahan yang dikuasainya ya. Cukup asri, cuman kamera fix ya buat menghadap ke depan ya, kita nggak bisa lihat ya.
saya pun sedang menyetir guys, jadi saya berhenti drive, jadi saya nggak ada nyentuh HP lagi. Jalannya lumayan sepi ya, biasanya di sini ramai, baik ke arah Solonya ataupun ke arah Padang. Ya beberapa ada kendaraan mengalami kemacetan, entah kerusakan mesin ya mungkin ya. Kita beri jalan yang sedang menanjak dahulu guys, karena kita utamakan yang menanjak daripada yang menurun. Susah guys menanjak tuh guys, apalagi menanjaki jalan kehidupan lebih berat, apalagi menanjaki karir, selesai kuliah, mencari pekerjaan, mencari pasangan, susah lagi. Oke, kita lanjut aja, saya nggak buka kaca, jadi saya klakson aja ya bagi para pengatur jalan ini, saya kasih kopek-kopekan. Ini ada bis legend ya, bis NPM dari zaman setelah kemerdekaan itu ya. NPM naikilah perusahaan Minang, sudah sampai Jakarta, Bandung dan sebagainya itu ya. Salah satu bus armada bus yang andalan Minangkabau selain ALS. ANS maaf, kalau ALS itu dari Bulu Sumatera Utara. ANS itu punya Pak Anas orang Padang, sama dengan NPM ya. Base-nya di Padang, rata-rata platnya pun platnya BA armada busnya. Kita dari desa menuju ke kota, kota Padang, biasanya di sekeliling si pinjol laut ini banyak pencucian mobil, tapi swalayan guys, jadi cuci sendiri gitu rata-rata. Ngasihnya pun berapa? 10.000 atau 15.000 ini ya. Jadi kalau orang desa biasanya mobilnya kotor, kalau mau nyampe kota cuci aja dulu 15 menit, cuci luarnya aja, jelas bersihkan mobilnya, bayar, baru masuk kota. Tapi karena hari ini hujan, udah lah, nggak usah cuci-cucian mobil saya ya. Seperti itu. Ini tadi pencucian pertama sebelah kanan. Tapi sebelum nyampe kota Padang, masih di sekitar si Tinjau Lawi ini banyak tempat pencucian lagi. Di samping juga ada mata air bersih. Ya, airnya sangat jernih, namanya Pegunungan ya. Nah, ini sudah nyampe tikungan lagi. Tikungan tajam ke kanan lagi kalau dari Padang. Itu ada truk sedang mengambil sisi kanan. Kita beri jalan bagi yang menanjak. Dari gerimis hujan menjadi agak lebat dikit ya. Ini jika saya naikkan lagi wiper, suara saya tak terdengar mungkin, karena wiper saya minta ganti juga ini, bunyi tut. Jadi mengganggu para penonton, kasihan. Kita lanjut lagi jalan. Setelah truk melewati, kebanyakan supir truk selalu ngasih guys ke para Pak Ogah ini. Kalaupun di musim mudik lebaran sebelum pandemi ya, ini juga mereka banyak ngasih kode ke para pengendara mobil pribadi, rokok gitu. Kalau bisa ya, kalau kita punya rokok kita kasih ya, kasihan mereka itu sangat membantu di jalan, ataupun membahayakan diri mereka sendiri dengan berdiri di tengah jalan yang rawan ketabrak. Ada kasus ketabrak? Ada. Ada kasus yang meninggal? Ada. Di tikungan pertama tadi yang saya sebut tadi, ada yang sudah pembantu kita yang di jalan tikungan tadi itu, macam Pak Ogah tadi, ketemu subuh sudah tertabrak oleh kendaraan, tabrak lari dia. Padahal dia berusaha menolong yang lain ya. Tabraknya terus kabur mobil yang menabrak itu. Karena rata-rata jam 1 ke atas, dia juga sering melewati sini, memang sudah sangat sepi memang. Setiap beberapa menit baru ada kendaraan lewat. Itu subuh-subuh baru ketemu itu yang sudah menabrak meninggal dunia, tabrak lari. Berapa tahunnya lalu saya dengar infonya ya. Ini kita sudah mendekati tikungan yang paling terkenal ya, paling tenar se-Indonesia, bahkan negara-negara tetangga pun banyak suka yang nonton itu. Negeri jiran kita Malaysia, Singapura suka mengamati keadaan di kita gitu ya. Mereka saling care satu sama lain. Nonton si Tinjau Lawi gitu ya, ada channelnya itu. Saya bukan youtuber jalan aslinya ya, cuman kebetulan saya mau kota Padang, makanya saya buatlah sekalian konten sederhana ya, mungkin kalah jauh sama yang youtuber jalan-jalan ya, karena saya youtuber drone ya. Gak apa-apa lah sharing tentang gimana kondisi si Tinjau jika hari sedang hujan, hujan medium sampai hujan lebat, bagaimana kondisinya seperti itu. Mayoritas jalannya adalah aspal beton, aspal dengan standar mutu yang bagus sesuai standar ya, di mana jalan raya ini jalur nasional.
lupa sih kelasnya berapa. Kelas 1 kamu. Muatan sumbu terberat 15 ton di mana didominasi oleh truk batu bara. Ya, karena Sumatera Barat, Jambi adalah Sumatera Selatan juga penghasil batu bara. Batu bara dengan kualitas bagus ya. Langsung diekspor dari Teluk Bayur itu ke Amerika, ke Eropa. Inilah andalan kita di wilayah Sumatera bagian barat ini. Ini antri di tikungan Edsen, tikungan yang paling terkenal atau tikungan yang terakhir yang susah itu disusah dilewati oleh kendaraan. Dengan kenaikan lerengnya menaiki lereng setinggi 65 derajat lebih di sudut yang paling kiri. Ini karena jalannya di tepi bukit, jadi kan banyak tikungan kiri tajam ya kalau di padangnya ya. Kalau kita dari Solonya ke tikungan kanan tajam seperti itu. Karena menelusuri tepian bukit gitulah ya. Lalu seperti zaman dahulu itu zaman Hindia Belanda membangun jalannya seperti itu oleh para engineer-engineer Hindia Belanda. Saya akui salut guys, memang best mereka ya. Orang Eropa itu arsitekturnya. Juga sipilnya. Hujan semakin lebat di tikungan Edsen ini. Biasa antrian panjang ya. Apalagi hujan ini biasanya banyak para YouTuber nih. Kalau ada saya klakson nanti ya. Biasanya banyak mereka buat konten di sini, ada apa dan lain sebagainya itu ya. Ini tikungan yang paling legendnya ini. Kalau sudah buat konten di sini 15 konten ada banyak view-nya itu ya. Nah, ini giliran kita turun. Jadi kendaraan yang dari bawah ke atas di stop untuk mengutamakan yang turun lagi. Tapi lebih diutamakan memang yang menanjak. Jadi prioritasnya lebih ke yang naik ke atas. Setelah tikungan Edsen ini ya relatif tidak terlalu curam tanjakannya ya. Pada zaman dahulu sangat sempit guys tikungan Edsen ini guys. Hanya selebar 8 meter jika tidak salah. Cuman akhirnya seiring berjalan waktu semakin diperlebar kemudian dibuat dinding penahan sampai beton penahan. Kalau dulu hanya pakai baja penahan ya. Seperti sebelah kiri kita ini kalau kalian di video saya. Baja penahan pun udah banyak ketabrak oleh kendaraan-kendaraan. Makanya dibuat beton penahan dengan mutu tinggi ya. Beton yang kuat seperti beton penahan. Karena banyaknya masuk curang guys, banyak baik itu bus kecil dan lain sebagainya, apalagi truk ya. Ini tikungan yang paling tajamnya, saya tidak bisa tunjukkan sisi kanan saya atau sisi kiri dari padang ya, yang sudutnya sangat tinggi. Nah ini lagi nggak ada YouTuber ya guys. Sampai turun terus sampai masuk kota padangnya ya, masuk Indaru sampai ke bawah lagi sampai ke pusat kota ya. Mungkin sampai di sini jalan-jalan kita melewati Sitinjolawi atau Sitinjolaut atau tempat untuk melihat laut ya di wilayah Sumatera Barat, terutama adalah perbatasan antara Kabupaten Solok dengan Kota Padang. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.